Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris kepada para nabi. Perbezaan antara ulama dan para anbiya itu satu darjah, menunjukkan dekatnya para ulama kedudukannya di sisi Allah dengan para anbiya. Dekatnya para ulama dengan para anbiya ini disebabkan oleh karena tugasnya sama. Hanya perbezaannya, ulama tidak menjadi nabi. Ulama tidak menerima wahyu, tetapi ulama mengambil berpegang kepada panduan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya. Dari satu sisi mempunyai kehormatan yang amat luar biasa. Di sisi yang lain, orang yang paling berat hukumannya nanti di akhirat juga para ulama. Di sisi yang lain, orang yang paling berbahaya di dunia ini adalah para ulama. Orang yang paling teruk di dunia ini bahayanya adalah juga para ulama. Bila mana mempergunakan ilmu yang ada bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhwaf ma akhafu alaikum ummati al-munafiqu alimul lisan. Yang ku takutkan, kata baginda Rasulullah dalam riwayat yang lain, aku lebih khawatir melebihi daripada khawatirnya aku kepada Dajjal adalah kepada orang munafik yang pandai bercakap, yakni ulama yang pandai bercakap, yakni yang boleh mempengaruhi orang ramai, yang boleh untuk menimbulkan kerusuhan, yang boleh menggunakan ilmunya mengelirukan orang lain, yang menggunakan dalil Quran dan hadis untuk kepentingan dirinya sendiri atau ideologinya sendiri. Ini ulama usul, ulama dunia, ulama duit, ulama kursi, ulama yang hanya mencari kepentingan diri sendiri, mempergunakan ayat Allah, mempergunakan hadis Rasulullah, mempergunakan kata-kata para ulama. Awal man tusa'ar, orang pertama yang akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka, dua orang. Yang pertama orang alim, yang kedua orang baca Quran. Sampai kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Az-Zubat mengatakan, wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wathan. Orang alim yang tak mengamalkan dengan ilmunya, yakni mengelirukan menggunakan ilmunya bukan kepada tempatnya, mu'adzabun, akan diazab oleh Allah, min qabli 'ibadil wathan, sebelum penyembah berhala. Orang berilmu dulu akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinfan minan nas, kata Imam Al-Ghazali, dua golongan. Kalau dua golongan ini elok, semua orang akan jadi elok. Apa dua golongan itu? Al-umara wal ulama. Umara dan juga ulama. Kalau dua-dua elok, semua elok. Fasadun nasi bi fasadil umara. Rosaknya orang, bergaduh kah, berbunuh kah, sebabnya apa? Bifasadil umara, karena rosaknya para umara. Wafasadil umara bifasadil ulama, rosaknya para umara penyebabnya rosaknya para ulama. Yang mempergunakan ayat-ayat itu untuk kepentingan diri sendiri, yang menggunakan ayat untuk bergaduh sesama kaum muslimin. Idan dalam hal ini, seperti mana kedudukan ulama itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bila mana memperjuangkan ilmu yang menjadi warisan kepadanya daripada para anbiya, dan juga akan menjadi hukuman yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana mempergunakan ilmunya bukan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Walhada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
katakan ada orang nanti di hari kiamat ini, apa namanya, dalam kitab Riyadhus Shalihin saya ingat ada disebutkan tentang satu orang yang dia itu berpusing di tempat seperti mana berpusingnya keledai ketika nak menghaluskan gandum, apa namanya, pengisar. Kemudian dia pun berteriak, orang pun lain nampak kepada dia, bukankah agak kamu dahulu ketika di dunia ngajak orang lain kepada yang baik dan mencegah orang lain daripada berbuat yang mungkar? Dia mengatakan, ya, tapi aku buat, aku suruh orang buat, aku tak buat. Aku suruh orang jangan buat, aku buat. Bukankah itu tugas para ulama juga? Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Tinggalkan permusuhan, dia pun bermusuh juga. Jangan hasad dengki, dia pun hasad dengki juga. Jangan maki-maki, dia pun maki-maki juga. Faham dong? Kedudukan para ulama adalah besar dan tinggi di sisi Allah, baik dan juga buruknya. Yani kalau baik, dapat paling baik pemberian. Kalau buruk, dapat paling dahsyat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.